Dan masuk yang ketiga ni, yang kedua tok batin tak datang, yang ketiganya tok batin datang, alhamdulillah. Tok batin eh. Betul eh? Orang panggil sana tok batin, siapa pun tok batin juga, tuan-tuan. Dulu saya fikir ustaz kena izin dengan tok batin masuk hutan sini. Saya fikir tok batin ni macam mana, bomoh kebatinan, ternyata tidak, tok batin tu seperti ketua penghulu kan, yang di apa, yang dipertuan lah di orang asli sana. Ah, baru saya ngerti lah. Tuan-tuan sekalian, jadi siapa yang nak ni yang terbaru, tuan-tuan sekalian, ya bukan terbaru juga lah, ada satu jemaah tu dia mati pucuk, tuan-tuan, di umur 60 tahun. Dua hari kemudian dia SMS Ustaz Nasrul, dia kata hubungan suami istri dia semakin mantap. Dia biasa tanya Ustaz Nasrul, pak cik ini umur berapa tahun? 60 tahun. Dua hari satu botol habis, tuan-tuan. Tak tahu minum macam mana. Tuan-tuan jangan tiru eh. Dua hari satu botol habis, takut orang yang tak kuat jantungnya mati, tuan-tuan. Karena madu ini panas. Madu ini panas. Jadi kalau badan terasa panas, minum madu kurangkan sudunya. Ya, bagi sudu kecil je. Tapi kalau okey, silakan tuan-tuan, tak ada masalah. Hanya di siapa yang punya penyakit mati pucuk, cubalah bermadu dengan yang di belakang sana, insyaAllah. Itu ada tester ya. Kemudian siapa yang nak berwakaf untuk pembinaan tapis kita di Bukit Hijau, untuk yang perempuan, boleh masukkan di kotak derma kita tengah-tengah sana, insyaAllah. Mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan yang besar ya Allah di dalam perjuangan kami, di dalam langkah kami ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kemenangan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami, Engkau lah penolong kami, Engkau lah wali kami, Engkau lah pelindung kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Nasir, innaka anta khairun nasirin. Ya Allah, berikanlah kami zuriat yang baik ya Allah, sebagaimana Engkau berikan zuriat yang baik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, matikanlah kami dengan sebaik-baik pengakhiran, jangan Engkau matikan kami dengan seburuk-buruknya kematian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wa bil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.